Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bastomi. Saya di sini sebagai ustadz di Pondok Pesantren Fadlatul Fauziah. Sebelum ada jalan dibuka atau diresmikan oleh bupati, biasanya aktivitas kami untuk mobilitas itu memakai perahu. Nggak ada jalan yang tercepat kecuali pakai ini. Jembatan belum ada, semua fasilitas publik belum ada, maka mau nggak mau kami harus membutuhkan perahu. Ya, selain mengangkut tamu yang ingin berkunjung ke Merak, selain aktivitas anak-anak ngaji untuk refreshing, juga orang sakit, ada kebutuhan lain, yaitu warga ketika mau mengangkut barang-barangnya, barang-barang dagangan mereka, maka menggunakan perahu ini lebih efektif karena belum ada jalan saat itu. Perahu inilah yang bisa membawa kami, melancarkan segala sesuatunya. Perahu yang sangat membantu sekali yaitu perahu dakwah ini, karena satu untuk semua. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas apa yang menjadi kebaikan para donatur, dan insya Allah akan membalas yang lebih baik.